Halo, kembali lagi bersama channel kita ada nih bersama saya Pak But. Oke sahabat tani, karena kemarin di kolom komentar ada yang request ingin melihat perkembangan update dari cabe kita. Ini dia cabenya. Ini adalah cabe lokal ya, teman-teman, yang kita ambil dari Pulau Madura. Nanti kita akan coba kembangkan sendiri benihnya di sini. Nah, kami sudah mengambil beberapa buah untuk nanti kita akan tanam. Nanti kita akan update kembali lah. Nah, ini sudah cukup tua ya teman-teman ya. Ini buahnya sudah mulai kecil-kecil. Sepertinya ini sudah mendekati batas usianya. Nah, jika seperti ini kami sudah tidak melakukan pemupukan karena hanya akan mengurangi pemborosan saja. Buahnya juga tidak maksimal. Tapi ini cukup bagus teman-teman ya. Review kami selama ini tanam ini cukup tahan virus ya teman-teman. Bukan berarti kebal ya, dia cukup tahan lah. Kami tanam beberapa, dia masih bertahan lah. Nah, di dalam satu baris ini teman-teman kita tanam berbagai macam cabai ya. Ini ada cabai kaliber. Nah, ini sudah terserang virus ini. Ini sudah tidak bisa produktif. Jadi percuma saja dilanjutkan. Ini juga buahnya hanya tinggal beberapa saja. Ini juga terserang virus ya teman-teman. Lalu di sini ada cabai besar Imola. Ini cabai besar Imola. Ini juga sudah mulai terserang virus, tetapi masih bisa berbuah ya. Ini juga Imola. Nah, jadi kita tanam di sini semuanya terserang virus. Tapi tidak apa-apa teman-teman. Nah, khusus untuk yang ini benih lokal yang kita bawa dari Pulau Madura, ini cukup tahan teman-teman dan cukup produktif. Itu sebabnya kami ingin mengembangkan sendiri cabai ini. Nah, karena meskipun tanamannya pendek seperti ini ya, ini buahnya cukup lebat teman-teman. Ini habis karena kemarin habis dipanen. Ini buahnya banyak sekali, cukup puas. Kekurangannya hanya ketika dia berbuah, untuk matang dari hijau ke merah itu cukup butuh waktu yang agak lama teman-teman. Bisa sebulan lebih, entah kenapa seperti itu. Karena saya juga kurang berpengalaman dalam menanam cabai. Tapi yang pasti hasilnya ini buahnya memuaskan lah. Juga bagus-bagus bentuknya seperti ini ya, lurus. Meskipun tidak terlalu besar. Nah, mungkin menurut saya sih ini kan kurang terlalu besar karena di sini yang pertama dataran rendah ya, yang suhunya sangat panas sekali, ekstrim. Seperti teman-teman tahulah, cabai itu sebenarnya lebih cocok ditanam di dataran tinggi ya. Hawanya yang sejuk supaya dia bisa tumbuh dengan optimal. Tetapi kita memaksakan mereka tumbuh di daerah panas seperti ini. Alhasil ya seperti ini. Tapi cukup memuaskan lah, oke lah dia. Secara komersil masih bisa kita lakukan. Nah, mungkin kedepannya kita akan update kembali karena kami sekarang lagi mengambil beberapa benih ini ya, nanti kita akan semai kembali yang cabai Madura ini, apakah di keturunan berikutnya ini bisa lebih tahan virus. Semoga saja, kita akan terus kembangkan. Oke lah, sekian dulu konten kali ini. Kita akan bertemu lagi di konten-konten berikutnya. Gaskeun.